Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warga negara Malaysia dan seluruh dunia yang menonton kami. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Jumaat permulaan untuk hujung minggu hari ini 7 Februari. Apakah rancangan anda? Nak pergi mana? Nak makan mana? Mungkin selagi ada suggestion, kita tengok. Betul. Dan jangan lupa untuk follow social media kami seperti biasa dekat Instagram, dekat Facebook. Follow dan kepada anda yang nak pergi mana-mana lepas ni nak tengok borak kopitiam, jangan risau sebab kita akan live dekat Facebook juga. Yes, betul. Jadi anda semua jangan lupa untuk copy link yang ada dekat Facebook tu, kongsikan dengan kawan-kawan, dengan sanak saudara, semua-semualah, siapa saja, bagi tahu yang hari ini Zack Merica dengan Sarah Yusof akan menemani anda semua sehingga jam 11:30. Betul? Yes. Silaplah Sarah. Zack bukan dengan Sarah Yusof. Jadi? Zack dengan Dua Lipa. Dua Lipa, eh? Versi Jawa. Janganlah macam tu. Alright guys, jadi seperti biasa, macam-macam kita akan kongsikan dengan anda sehingga jam 11:30 pagi. Perasan tak? Apa dia? Dengan anda, Zack tertiru host-host kat Malaysia. Kenapakah itu? Okey, jadi seperti biasalah guys. Kita akan kongsikan kepada anda semua cuaca check untuk hari ini sebab cuaca itu penting. Yes. Ramai yang nak buat aktiviti, dia nak kena tahu macam mana keadaan weather di negara kita. Jadi jom kita saksikan. 7 Februari bermula di Kuala Lumpur. Ramalan cuacanya cerah. Selepas ke Kuala Lumpur, kita berangkat pula ke Shah Alam. Ramalan cuacanya berbeza sedikit. Bukan sedikit, banyak. Ribut petir. Di Shah Alam, ribut petir. Di Ipoh, Perak. Hari ini diribukan, diramalkan ribut petir. Dan di Georgetown, hari ini diramalkan cerah. Ya. Betul. Lepas itu, kita ke Alustak pula. Oh, ramalan cuacanya cerah. Teruk tu. Kita pergi ke mana? Kita pergi ke Arau. Hari ini diramalkan cerah. Sebab sekarang kita lihat Kota Baru pun cerah juga. Alhamdulillah cerah Kota Baru. Lepas tu kita pergi ke mana ni? Kita tukar slang ke every time? Oh, okay, Ganu. Ganu. Makan kepuk dekat. Makan kepuk. Atau Kuantan. Kuantan cerah. Kita pergi Teruk Cepadak. Cerah kan. Di Johor Bahru, di kawasan selatan, hari ini dinamakan cerah. Tapi kat Melaka ke selepas ini, ya. Hari ini dinamakan cerah. Dan bagaimana pula di Seremban rasanya? Seremban pun. Seremban pun ramalan cuacanya cerah juga. Selepas ke Seremban, kita lihat di Kuching juga cerah. Alhamdulillah, rata-ratanya cerah. Cuma ada beberapa tadi ribut petir. Dan terakhir sekali, Kota Kinabalu, ramalan cuacanya hujan. Jadi begitulah. Guys, ramalan cuaca untuk hari ini 7 Februari. Jadi seperti biasa, Zack selalu ingatkan kepada penonton Borak Kopitiam, jangan risau, ada aktiviti teruskan, jangan cancel plan disebabkan alamak hari ini hujan, tak boleh, tak boleh. Ya, suami tu jangan jadi alasan macam ikut diri sendiri je. Tak, kita kalau menegur kena tegur, entahlah. Yes, yes, yes. Dan cakap pasal hujung minggu ni mestilah ini masa-masa kita nak kongsi cerita dengan kawan-kawan, kita nak lepak kawan-kawan. Tetapi ada satu kisah viral ni di mana ada satu wanita ni, dia kongsikan di social media. Dia telah lakukan hashtag RM20 challenge. Yes, yang sangat menariknya Sarah, sebab apa tahu? Dia kata untuk buat challenge ni bukan senang, bukan mudah, tetapi dia jadikan satu cabaran untuk diri dia, di mana dia cuba anggap yang RM20 ni tak pernah wujud. Tak wujud RM20 tu. So kalau ada RM20 di tangan dia, dia akan simpan, dia akan tabur, dia akan letaklah ke mana-mana. Jadi bila hujung tahun, hasilnya sangat lumayan. Tapi wanita tersebut juga ada dikongsikan di laman Twitternya. Dia kata pada awal-awal tu memang susah, Hazara. Betul lah. Memang susah. Lepas tu especially bila nak makan duit tak cukup, you kena disiplinkan diri you. Kata tak boleh, tak boleh. Like that, you know. Tapi macam boleh cuba. Kita tengok macam mana. Mungkinlah penonton Borak Kopitiam sendiri pernah ada pengalaman buat, ada yang kumpul RM5, ada yang kumpul RM1, tak tahu. Sebab macam actually challenge ni Sarah dah tahu ni dah lama dah. Kawan Sarah nama dia Ainul, dia pun buat hashtag, dia buat RM20 challenge juga. So every time dia dapat RM20, dia akan simpan. So tak sangka rupanya ada orang lain juga buat macam tu. Wow. So maksud ini salah satu inisiatif. Saya rasa kita semua boleh menyambut cabaran ni, hashtag RM20 challenge. Semua kena tambah. RM20 tu hujung bulan kena bagi kat Zack. Wow. Yes, itu kena anggap tak wujud. Itu bukan hashtag RM20 challenge, itu hashtag korbankan RM20. Yes, alang-alang tu niat untuk bersedekah. Macam itulah. Jadi mungkin you guys boleh kongsikan pengalaman apa-apa sahaja. Challenge ke apa ke yang memberi impak yang sangat baik kepada kita, kongsikan dengan kami di Tim Borak Kopitiam. Kalau tweet tu jangan lupa hashtag Borak Kopitiam TV3.
Ya, betul. Dan sebab tahun 2020 tahun merupakan tahun yang kita ingin positif. Kita ingin lakukan benda-benda yang baik. Jadi, kongsikan dengan kami. Yes. Cakap pasal perkongsian ni kita nak kongsikan kepada anda mita drama Surat Samarinda. Tapi ni lain sikitlah. Samarinda, biasanya kita share cerama kan. So, ni Samarinda. Cerita apa? Camelia. Jom kita tengok. Camelia, aku tak nak bercakap dengan kau. Hei, siapa suruh kau keluar? Hantu. Dia kena stop semua ni. Sekarang. Maria, abang sayang dengan Maria. Dahlah, cerai je lah, Jamal. You boleh buat hal you, I boleh buat hal I. Best, kan? Cintaiku dengan sepenuh. Camelia, Minggu Akhir. Hanya di Samarinda, TV3. Okay, Zack, cuba buat cerita dekat Zack. Camelia, aku try buku kau. Cepat. Try lah. Camelia, aku tak boleh tengok muka kau. Okay, next time Zack pula berlakon yang lepas ni. Tapi Sarah tengok, macam ada kelainan di mana Diana Daniel jadi watak yang baik and Andrew's power. Ya, yeah, Zack rasa Zack kena lose weight lah. Kenapa? Sebab nak jadi macam hero TV kan kena. Hello, 2020 is about positivity. It's all about embrace your uniqueness, man. Also, of no body shaming allowed. Orang, cakap pasal body-body ni kan. Zack rasa, yelah, biasanya orang cakap dekat Zack, Zack, kalau kau nak kurus kan, kau kena cuba cut nasi sikit. Kena juga dengan satu cerita yang Zack baca dekat social media ni, di mana ada seorang individu ni, nama dia Fitri, dia tak boleh makan nasi langsung. Dan dia pernah keluar dalam surat khabar waktu dia berusia 8 tahun. Di mana, ni, seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen sekarang ni, kanak-kanak makan roti saja. Ini dia, 19 tahun kemudian. Muhammad sudah Fitri. Berkahwin. Ya, sudah berkahwin. Dia tak boleh makan nasi. Dia bukan jenis yang, oh, mengada kau. Tak, dia memang tak boleh makan. Yes, betul, Sarah. Dia tak mengada. Sebab apa tahu? Mak dia discover benda ni waktu dia kecil. Waktu mak dia suap dekat dia bubur nasi, dia muntah. Dia kata dia pernah cerita, roti dia terkena nasi, dia dah tak boleh makan roti itu. Dia tak ada selera. Tapi kan macam mana 19 tahun, tapi saya rasa macam dia ada pros and cons. Sebab kalau dia punya cons, ialah mungkin dia tak dapat makan nasi yang sedap. Tapi pros dia mungkin lebih mudah untuk jaga badan. Sebab sebab saya rasa macam nasi ini bahaya sikitlah. Tapi dalam cerita ni sebenarnya hero adalah isteri dia. Isteri dia ada kongsikan juga. Dia kata mula-mula tu dia nak biasakan dengan husband dia tak makan nasi. Macam so dia kena tengok dia tengok kat YouTube apa dia nak masak untuk husband dia. So dia buatlah macam sausage roll lah apa semua. Wife dia dah cuba macam-macam resepi tapi itulah. Tapi power isteri dia sebenarnya. Cakap pasal apa yang pasangan kita tak makan. Suami Sarah pula tak makan buah. Langsung tak makan. Itu pun pelik juga. So macam-macam. Oi, habis macam mana tak makan buah? Bagi dia makan apa? Dia sayur-sayur makan tak? Sayur dia makan tu bila Sarah tahu, macam peliknya suami aku ni. Tapi kita terima. Yelah, tak makan buah tapi handsome kau terima je lah. Cuma kalau tak makan buah, muka bercaku. apa ni? Tak. It's all about embracing you punya. Jadi apa-apa pun yang you guys buat, make sure you guys happy. Itu je penting. Itu cerita dia. Baik. Apa-apa pun, happy. Lepas tu kita boleh tahu. It's makanan. About whatever that you want to do. Yang penting, you kena do it moderately and healthily lah. Janganlah lepas ni tengok lelaki tu tak makan 19 tahun, kita tak makan nasi. Sebab body kita dah biasa. Tiba-tiba kita nak cut down nasi macam tu. Takut body kita terkejut pula. Baik, luar biasa, Sarah. Jadi guys, itu kita dah kongsi weather. Cuaca kita kongsikan. Kita dah cerita pasal benda-benda viral. Macam satu lagi yang kita lupa nak kongsikan. Betul. Di mana top 5 berita pilihan Borak Kopitiam yang dipanggil? Delima. Yes. Jadi kita boleh mulakan, Sarah. Okey. Zack, apa kata anda mulakan dulu? Boleh. Kita mulakan dengan berita pertama iaitu bahasa kebangsaan bukan penentu kejayaan kemajuan bangsa, kata Tun Dr. Mahathir. Dan kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah. Dan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan sudah menubuhkan satu jawatan kuasa kecil untuk meneliti pelaksanaan semula PPSMI itu dan keputusannya akan dibuat secepat mungkin. Dan bagaimanapun, Perdana Menteri yang juga pemangku Menteri Pendidikan enggan mengulas lanjut mengenai sama ada ia program diadakan semula atau dengan penambahbaikan. Dan pada masa ini Dr. Mahathir juga berkata beliau tidak pasti bagaimana penerangannya berkaitan PPSMI itu kepada pegawai di Kementerian Pendidikan boleh diketahui umum, seolah-olah kerajaan sudah membuat
keputusan mengenainya. Alright, jadi sekarang ni belum ada kata putus lagi. Sebelum lagi muktamad. Jadi berkongsi tentang berita-berita ni, ini ada kena-mengena dengan berita kedua di mana kita ni di alam sosial media, kita senang-senang je nak kongsi maklumat. Betul. Tak tahu palsu ke tidak. Especially dekat sekarang ni, semua orang tengah sibuk pasal coronavirus. Adalah juga individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang nak kongsi benda-benda palsu. Tapi seorang individu di mana seorang penjual santan didakwa menyebarkan berita palsu berkaitan coronavirus di Mahkamah Magistrate semalam telah pun didakwa dan menerusi laman sosial Facebook Gabungan Anak Terengganu Original itu di sebuah rumah di Pangsa Puri Ladang Tok Pelang menggunakan akaun Facebook Ali DPC. Jadi tertuduh membuat pengakuan tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Jadi kepada anda-anda yang rasa kongsi je maklumat, kongsi info, sebenarnya kita boleh didakwa tau, tak boleh simply nak kongsi. Patut sekarang ni dahlah orang tengah panik kan dengan coronavirus, jangan lagi tambah lagi panik, nanti makin orang make it worse. Betul. Baik, berita seterusnya masih lagi susulan untuk wabak coronavirus ni, di mana jumlah kematian dijangka disahkan akibat wabak coronavirus meningkat kepada tidak lebih kurang 500 lebih selepas pihak berkuasa di wilayah Hubei yang paling teruk terkesan melaporkan 70 korban baru pada Khamis. Dan Suruhanjaya Kesihatan di Hubei dalam maklumat kemas kini hariannya turut mengesahkan 2,987 kes jangkitan baharu. Jadi seperti biasa tadi macam Sarah cakapkan, kita tak boleh buat spekulasi sendiri. Betul. Apa semua. Dan ini merupakan info terkini live yang anda dapat saksikan di kaca televisyen sekarang. Jumlah 28,262 yang telah dijangkiti dengan virus tersebut dan kematian 565 dan yang telah pulih 1,208 dan ini adalah sahih. Buat masa ini yang terkini, paling latest. Jadi jangan mudah percaya dengan info-info yang tidak sahih yang anda baca di social media. Macam ada juga macam kes tu di mana dia tengok ada wanita pengsan je, terus semua coronavirus, Batuk coronavirus, demam coronavirus. Tak apa, saya faham. Kemungkinan mereka berada dalam keadaan yang sangat berjaga-jaga. Semua orang takut. And betul, kita ni kena berjaga-jaga. Yang penting pencegahan tu still kena buat. Jangan lupa pakai mask. Kalau anda keluar, kalau boleh janganlah pakai mask yang fancy-fancy. Pakai mask yang betul-betul berguna, okey? Cari kat farmasi. Lepas tu make sure cuci tangan. Sarah, so ada anak kecil, sikit cuci tangan, sikit cuci tangan. Dan juga kalau boleh bawa sanitizer di mana-mana saja berada. Kalau boleh, kalau Sarah ada anak kecil, pastikan dia jangan pegang apa-apa pun kalau keluar. Kalau boleh, tak keluarlah. Betul lah. Rasanya rindu pula nak tengok iklan-iklan dekat TV yang basuh tangan kan. Sabun-sabun. Alright, kalau boleh kurangkan aktiviti dekat luar lah. Kalau boleh, kita time ni lah kita nak spend time dengan abang-abang kita, your family ke. Which is can be a good thing also lah. Boleh main chess ke, main congkak ke, batu seremban, okey apa? Why not? Why not? Alright, berita seterusnya. Kita nak pergi kongsikan berita seterusnya di mana 30 kereta terbakar. Dekat mana ni? Di depo simpanan kereta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Taman Kanak Ceras yang di Kuala Lumpur terbakar malam semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, KL, kata dianggarkan sebanyak 30 kereta musnah dalam kebakaran. Banyak tu. Jadi, bomba terima panggilan kejadian 8.04 malam dan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Razak, BBP Ceras, BBP Sentul serta BBP Hang Tuah membabitkan kekuatan 41 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Tetapi jangan risau, api dapat dikawal dan dipadam sepenuhnya dan tiada mangsa terbabit. Katanya kemusnahan kebakaran dianggarkan 70% dan punca kejadian masih lagi dalam siasatan. Bila sebut masih lagi dalam siasatan, itu menandakan kita tidak boleh buat spekulasi sendiri. Baik, seterusnya berita sukan. Seorang pelumba Terengganu cycling team, Harif Saleh,
menggenggam azimat lawan tetap lawan. Ini merupakan Lito di Langkawi lah bagi mengharungi saingan sebenar Petronas Lito di Langkawi 2020 yang dijadual berlangsung di Kuching, Sarawak. Dan Harif yang muncul naik juara pada saingan pemanas badan Lito di Langkawi perlombaan Ketirium Antarabangsa di Kota Kinabalu Sabah hari ini berkata dia sama sekali tidak menyangka untuk berada di pentas podium, apatah lagi berdepan cabaran daripada pelumba pasukan berstatus World Tour. Dan ini merupakan satu berita yang amat membanggakan dia lah sebenarnya lah. Dia tidak percaya sebenarnya. Dan perlombaan Criterium sejauh 80 km itu dimenangi pelumba daripada pasukan World Tour NTT Pro Cycling Team Maximilian Walshade. Manakala Blake Quick melengkapkan pentas podium di tempat yang ketiga. Apapun, tahniah dari kami Tim Borak Kerja kepada Harif Saleh kerana berjaya menggenggam semangat. Dia pegang apa tu, dia genggam kata-kata lawan tetap lawan tu dalam hati dia tu, power lah. Betul, it's all about discipline tu lah. Orang-orang macam ni saya salute sangat, sebab bukan mudah. Dan kita sebenarnya nak berehat. Boleh. Nak rehat boleh. Tak ada masalah sebab Z tahu Sarah semalam daripada tadi geram tengok nasi lemak kat luar tu kan. Yes. Okey, jadi macam kita nak buat. Lepas ni kita nak ada challenge, kita ada artis. Jangan ke mana-mana, jangan ke mana-mana. Terus tengok kita orang kat Facebook Live ataupun di kaca TV anda. Kita akan kembali selepas ini. Borak Kopi Tiam. Lama Sarah ni lah macam ni, dia kalau tak buat benda pelik memang tak sah. Ni mana kau bedal benda-benda bukan ni Sarah? Bukan, wanita dan aksesori tidak boleh dipisahkan. Ya? Lah sebab kita pun selalu nak pergi event sana, event sini, wedding sana, wedding sini. Sebab ialah February ni adalah di mana bulan yang ramai orang nikah, betul tak? Betul. Sebab cantik dia punya nombor tu, jadi mesti kita banyak nak kena pergi wedding. So okay, kita kena pakai aksesori. Okey, faham. Sarah duk cakap pasal wedding lah apa semua ni. Tapi nak tanya, ini Sarah punya bisnes ke apa ni? Bukanlah. Habis? Sarah ada kawan ni. Kawan? Dia buat sendiri tau. Ni apa? Hello. Nak kenal ke Atirah ni? Apa? Inilah kawan saya. Siapa tadi tu. Siapa tak cakap Atirah? Hai Atirah, how are you? Atirah kat tengah-tengah. Alright. Oh, sebenarnya Atirah punya lah. Baru nampak. Barulah dia aksesori ni. Dia menyempurnakan gaya. Betul tak Atirah? Betul. So, apa dia Atirah nak kongsikan dengan kita hari ini? Okey, hari ini saya nak kongsikan jewelry handmade yang dibuat oleh saya. Menggunakan tangan dan juga polymer clay sebagai medium saya. Tanah liat lah. Tanah liat. So, memang buat sendiri setiap ni diperbuat pada tangan. Wow. So, ni semua Atirah punya? Ya, betul. Oh, tapi bila sebut tanah liat kan, orang teringat yang banyak, tak tahulah banyak-banyak. Yang kan macam, yang from scratch tu kan. Itu yang macam traditional punya clay. So sekarang dah macam-macam model. Teknologi kan. So ini semua tanah liat lah ni? Semua diperbuat pada tanah liat. Pengusaha kraft tangan kira-kira ni. So ini adalah dia punya, form yang awal-awal lah sebelum ya, betul. Ini adalah polymer clay, ini adalah medium yang saya gunakan. Boleh try. Cuba, boleh buka? Boleh. Saya dah. Itu. So sekarang ni Atirah nak demo ke macam nak buat? Okay, silakan. Memang teringin juga tengok dia macam mana. Dia macam yang kita selalu main kecil-kecil tu, Play-Doh. Tanah liat. So nak buat apa ni? So sekarang ni kita buat benda yang paling senang. Okey, benda yang paling senang untuk sekali Anting. Boleh. Anting senang tak? Senang. Kalau yang nak yang kosong, senang lah. Okey, cuba try lah. Okay, so Cuba try test. Nampak? Penonton semua dapat tengok. Okey, sekarang ni Atirah tengah usaha untuk buat apa? Anting-anting? Ya, betul. Anting-anting sekarang tengok macam mana, betapa telitinya. Itu apa tadi, pembaris? Bukan. Itu pisau. Pisau. Okey. Katakanlah kita nak buat anting-anting yang simple. Cara dia mudah je. Okey, lepas tu? Oh, dia macam kita uli tepung macam kan? Main dengan plastisi masa kecil-kecil dulu. Apa yang membuatkan Atirah berminat dengan benda ni? Sebab saya memang daripada kecil suka seni kraft tangan. Dulu sekolah mana? Dulu saya sekolah dekat Taman Gantung Pemai. Tapi masa tu apa kaitan dengan sekolah? kita kena cari soalan yang rare. Sebab tanya suka ikan keli tak? Okey, Atirah. Okay. Jadi Atirah main dengan plastising, betul? Masih kecil-kecil masa tu. Kan? Tapi penonton tak tahu jugalah. Dia jenis-jenis dia
ada lain-lain ke? Okey, polymer clay ni dia lain sikit daripada apa? Clay modeling clay yang kita biasa tengok yang biasa kita tengok tu sebab polymer clay ni diperbuat daripada polymer polyvinyl chloride ataupun lebih dikenali sebagai PVC. Penonton di rumah sila ulang penonton di rumah boleh celak kalau kau. Okey, dan kemudian polymer clay ni dia moden sikit sebab kebanyakannya orang boleh buat macam food miniature daripada dia, sculpture, figurine dan yang paling latest sekali saya banyak buat research kat internet adalah jewellery daripada polymer clay. Jewellery? Oh, macam cincin lah. Cincin ni ada yang tengok. Okey, nampak tak? Penonton kat rumah nampak? Ini adalah apa tu satu masterpiece yang Atirah baru discover which is the jewellery. Nampak tak? Ini diperbuat daripada tanah liat, okey? Dan juga beberapa mix media lain. Okey. But okay, I have a question. Okey, Atirah, seperti yang saya lihat ni dekat contohnya anting-anting ni, yang macam bunga-bunga kecil ni Atirah buat juga ke? Betul. Dan diperbuat daripada scratch. Diperbuat daripada scratch. Scratch. Guna polymer clay saja. Okey, seperti yang dapat zoom, dia bukan saja kosong, dia yang betul-betul kecil-kecil pun. Yang ni saya panggil 3D polymer clay punya jewelry. Kalau yang kita tengok macam yang ni, dia macam 2D saja kan? Yang ni 3D sebab dia timbul. Dia cantik. Dia macam ala-ala Japanese. Nampak tak? I really like this one. Bukan senang ini. Okey, tapi sambil-sambil kita borak tu boleh Atirah sambung? Okey, boleh tengok apa jadi. Okey. Ini saya buat simple lah. Katakanlah simple kita je. Nak macam ni, and then kita nak buat corak polkadot ke. Like yang ni pakai tak? Pakai. Oh, saya pun nak tunjuk bakat saya yang paling simple. Boleh lah. Ni. Okay. Macam begini? Okay. Boleh. Paling simple. Ini baru simple. Saya tunjuk kat Tira sekarang. Tak apa. Sama kita buat sama-sama. Dia macam amatur versus professional. Saya pun boleh try. Boleh try. Baru je nak escape. Boleh buat bentuk bulat-bulat and then just dot. Bentuk bulat-bulat? Macam ni. Saran apa? Macam ni. Dia panik. Tadi tak fokus. Macam kat sekolah fokus, okey? Apa tadi? Atirah nak tanya Atirah. Macam ni lah. Lepas tu boleh bulat-bulatkan and then just dot. Okey. Faham. Tapi that one I can. Okey. Okay, so dot letak macam tu je. Atirah nak tanya. Yeah, benda ni kena jauhkan daripada kanak-kanak. Okey, sebenarnya polymer clay ni non-toxic, tapi kalau nak bagi budak-budak bermain dengan ni. Saya ingatkan Atirah nak sambung. Ini bukan non-toxic, tapi kalau tercekik mati. Dia cuma ada pantauan orang dewasa. Ya, betul. Apa-apa yang anda buat kena ada pantauan orang sebab dewasa. Sebab kita takut budak-budak boleh makan kan? Yes. Dia cakap guli-guli macam tepung ni kan. Okey guys. Macam dia ke? Saya dah siap. Dia belum sempat tekan. Saya dah siap. Apa tak cerita Star Wars tak? Wow. But this one, Zach. Yeah. This one. Jangan pegang tangan aku. Hold on. This one, kalau kita dah buat cantik-cantik sikit, betul kita jadi anti-anti pun cantik Boleh. Juga. Boleh. Tapi takut je lah, takut jalan macam ni. Tak adalah. Kita pandai-pandai lah. Okay, so apa lagi? Ini kita kena... Teruskan je. Buat lagi kecil-kecil, and then kecil-kecil. Okay, Zach. Okay. Atirah, okey. Macam talian liat ni kan, yang Atirah guna ni, dia sesuai tak buat tak benda lain ke jewelry saja? Boleh, macam-macam. Macam saya kata tadi, sebelum saya explore jewelry, saya buat food miniature. Food miniature tu macam makanan. Dia replika makanan tapi dalam bentuk kecil yang boleh dijadikan sebagai kitchen, fridge magnet dan macam-macam lagi. So jewelry ni antara baru yang saya boleh discover, yang saya baru try. Tapi dari segi penghasilan tu, adakah lebih sukar kalau buat food miniature berbanding dengan aksesori? Sama, dia ikut apa? Level kesusahan lah. Ikut dia punya design. Kalau yang simple. Kalau yang susah. Okey, faham. Tapi sebab macam ni mesti susah kan yang kecil-kecil? Yang ni betul. Yang ni saya ambil masa dalam nak dekat 2-3 hari juga untuk siap kan. Okey, sebab kita tahu yang tanah liat ni takut pecah kan. So macam mana untuk kita jaga betul-betul sebenarnya polymer clay ni, dia takkan patah, dia takkan pecah lah kalau dibakar pada suhu yang betul dan mengikuti masa yang ditetapkan. So, ni semua masukkan dalam oven je lah. Masukkan dalam oven tu. Merah dan kuning jadi apa? Oren eh? Kalau contohnya kita nak buat colorful pun boleh kan? Boleh. Faham. Okey. Tadi saya cuba campurkan eh. Sambil tu borak. Dia macam polymer clay aku. Sambil tu borak. Selain daripada anting-anting, aksesori yang ini, butang ini butang baju Melayu. Nampak tak? So, maksudnya kepada isteri-isteri nak hasilkan something yang thoughtful, bolehlah buat butang baju Melayu untuk pasangan. Okey, jadi dah terhasil. Atirah, macam ni lawa tak? Bila dah campur. Hebat dia.
Okey. Awak tak kejutkan dengan bakat saya. Saya pun sekolah dengan awak. Saya kelas belakang sebenarnya. Awak tak pandang saya pun. SPM, repeat. Okay. So, selain daripada aksesori, what's next for you? Yang adakah saya akan lakukan? Buat masa sekarang, saya nak fokus on jewellery sebab sekarang ni saya nampak sambutan daripada ramai itu menggalakkan. Oh ya, so ramai orang order. Ya, sebab yang saya teruja itu sebab bukan orang Melayu saja berminat. Chinese, Indian pun turut berminat macam, dengan so best. Macam bagi mereka yang baru nak berjinak Cina untuk buat sesuatu berasaskan polymer clay, do you have a starter kit untuk diorang start ke atau awak akan ajar ke? Saya akan ajar daripada scratch. So you ada buat kelas juga. Ya, saya ada buat workshop juga. Interesting. Oh, workshop tu dekat mana? Dekat ada depends kalau macam pergi kat rumah orang tu ke? Ada yang pergi ke rumah orang based on request lah. Oh, ada tak yang macam request sebab dia lonely je? Macam dia Tak ada. Selalunya semua sebab nak gain ilmu barulah. Okey, macam sekarang dah bagi tuan ni banyak bahan-bahan ni kan. Mm-mm. Adakah plastisin saja ataupun macam okay, cincin ni dia keras? Macam mana awak boleh jadikan dia keras? Okey, macam saya cakap tadi, base dia saya gunakan polymer clay. Apa? Polymer clay saya bakar. Oh. So bila dia bakar dia akan keras. And then lepas tu baru saya guna medium yang lain-lain lah untuk hias dia. Saya saja tanya banyak kali. Sebab menarik sangat. Tapi kan ini sebenarnya boleh juga buat aktiviti. Mungkin bagi macam mak-mak tak tahu nak buat aktiviti dengan anak. You can do this. This is something different. Saya suka. Dan bukan saja itu, kalau anda dapat master skill ni, anda boleh jual buat business pula. Saya ada soalan yang nak tanya pada Atira. Tak nak tahu. Soalan ni memang menyakitkan hati sikit. Okey, Atira, kalau orang tu tak ada oven, macam mana? Kalau tak ada oven, dia kena belilah. Pijam lah. Kena belilah. Itu lah. Mana? Kau nak buat. Kau tak ada oven. Kena ada. Tapi mungkin, tahu tak yang punya orang buat bubble tea yang tembak api? Boleh? Tak boleh. Dia hanya boleh guna oven saja. Tidak boleh microwave. Dia tak boleh microwave. Tak boleh benda-benda yang selain benda tu lah. Faham betul lah. Okay. So, maksudnya kalau bagi mereka yang nak start buat tanah liat, apa the rules? Okay. Yang boleh buat dengan yang tak boleh buat. Rules yang pertama sekali, kena ada oven. Yes, great. Okay. Dan kemudian dia tak banyak rules sangatlah sebab ni seni, so ianya bebas sebenarnya. Wow. Seni bermaksud untuk kita explore sesuatu kita. Ada pantang larang tak? Ada pantang larang? Ada orang kecuali kata kecuali kalau pantang larang tu ada yang kalau kita buat tak boleh lalu ni. Bukan boleh. Pantang larang dia saya rasalah. Kau gentil-gentil jangan tinggal sembahyang. Betul tak? Alright, jadi Atira, baguslah. Saya rasa apa tu kraft tangan ni memang satu benda yang kita boleh buat untuk jangka masa yang panjang. Okay, Atira mungkin boleh kongsikan kepada penonton Borak Kopitiam awak punya Instagram ke apa yang ada. Okey, boleh layari laman social media saya @atiramj. Dan dekat situ saya ada offer workshop. Saya juga menjual segala hasil kerja seni saya. So kalau siapa-siapa nak follow silakan. Yes. Jadi jangan lupa untuk PM tepi Atira, tapi yang pasal ni je jangan PM bukan. Nak okey nak tanya. Sajalah kan. Yang ni berasanya berapa harga? Okey, semua jewelry saya ni range dia start daripada RM39 ke atas. Tak adalah teringin nak beli kat producer saya, dia cantik hari ni. Beli dua. Beli dua. Satu untuk bini aku. Alright, terima kasih banyak Atira. Lagi satu yang bestnya, bini semua boleh pakai especially perempuan lah kan. Macam ni Sarah dah pakai dah. Ni kalau you guys nak tahu Sarah pakai ni Atira punya, buat eh. Ini punya Sarah lah dah. Jadi aksesori ni memang sesuai lah pakai dekat kenduri kahwin lah, birthday party ke mana-mana lah. Apa-apa saja. Alright. Jadi ni kita nak kongsikan kepada penonton Borak Kopitiam di mana baru-baru ni kami di Borak Kopitiam ada pergi apa tu? Dah pergi satu tempat ni tapi ada kisah cinta Amanah. Amanah tu siapa? Jom kita tengok. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kalau hati di sana sudah dimiliki, tinggallah saya seorang. Cewa pantun pula kan. So hari ini saya berada di Seksyen 3 Bangi untuk memeriahkan majlis akad nikah. Nak tahu siapa? Jom kita. Take a little bit, piece of my heart. As we go on fire, yes, we go so far. Take a little bit, piece of my heart. Oh, my. Sama cantik, sama padan.
Kalau penonton nak tahu, ini adalah majlis akad nikah anak ketiga personaliti TV terkenal iaitu Ezah Aziz Fauzi. Majlis yang serba sederhana ini turut diraikan oleh saudara mara dan kenalan rapat dari kedua belah pihak. Aku terima nikah Amanah Rezal binti Ahmad Rezal dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, dengan dua kali lafaz, Syafizam telah sah menjadi milik Amanah. Nak tahu juga kan, kenal sangat ke ibunda Dayanda mengenai karakter Ananda Amanah? Amanah Rizal binti Ahmad Rizal. Ya, nikah dah tahu lah. 11 November 1994. Tempat lahir di Subang Medical Center, Subang Jaya. Makanan favorite Amanah, tom yum. Dan juga dia suka sweet sour. Dia juga suka chicken, butter chicken. Inilah dia punya team color. Dia banyak pale, peach and very soft pastel color. Mereka ni dah 5 tahun kenal tau. Jom kita test sikit. Mereka kenal tak satu sama lain? Spaghetti carbonara. Betul? Oh no. Ayam masak merah. Ika, Fatin, Adriana. 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 Sabrina. Kamu kawan baik Syafiq? Tak apa, kawan baik. Ya, dia kawan baik. Sekolah menengah Jalan 3, Bangi. Lebih kurang lah. Betul lah tu. Almost that. Pizam punya mana tak tahu. First location dating, saya rasa Pavilion. No. Betul? No. Sebelum tu? Sebelum tu pizza. Oh, ya. Pizza Hut. Ya, see? Pizza. Cinta pasangan romantis ni telah berusia 34 tahun dalam melayari alam perkahwinan. Apa rahsia cinta untuk mengekalkan kebahagiaan rumah tangga? Pertama, kena sabar. Kedua, kena sabar. Ketiga, sabar lagi. Bertolak ansur. Itu je. So, sabar. Sabar yang penting. Alhamdulillah, Amanah dan Syafizam dah menjadi suami isteri. Dan sebenarnya yang paling penting ya untuk kerukunan rumah tangga yang asas yang paling teguh, Amanah dan Syafizam kenalah amanah. Kena tahu amanah atas segala tugas dan tanggungjawab mestilah dilakukan dengan sempurna sebagai suami isteri. Dan selain daripada itu, percaya mempercayai. Dan supaya kita hidup berlandaskan agama. Zaid, nak tanya. Apa makanan kegemaran Zaid? Kegemaran Zaid, banyak. Okay. Tapi Sarah Zaid tahu makanan kegemaran apa, apa? Zaid tahu kawan-kawan buat kopi tiam. Okay, ni. Sarah mesti suka apa dia? Siput sedut masak lemak. Wow, kau punya Zaid. Iskandar, husband Sarah jangan terkejut eh. Saya tahu eh. Awak jangan ingat seorang tahu. Padahal tadi baru tanya. Tapi this is the best. Tapi betul ya, penting sebenarnya apa yang Sarah dapat kongsikan, dapat kesimpulan sepanjang perkahwinan tu. Memang betul lah, tiga benda suami perlu buat. Betul. Sabar lagi. Betul ansur. Kan? Tapi itu tips saya dari personality TV yang cukup terkenal zaman kita dulu. Sebab Zack mula-mula masuk buat aku petiam, dia tengok, wah ini childhood aku, ni childhood memory. Dulu selalu aku keluar dekat Nona lah apa semua. Manisnya kalau kerja kat sini kan. Yeah. Siapa hantar WhatsApp tadi? Minta dengar. Okey, right, cakap pasal benda-benda manis ni, ada juga orang yang suka share-share pasal mereka punya cinta tentang makan-makan manis. Ada orang tekan loceng tak? Siapa suka? Aiza Rosman. Ini siapa? Hai. Tak kenal, aku tak tahu. Assalamualaikum. Tak apa, makanan ke masuk?
ada. Isaac, silakan. Selamat datang, selamat datang. Duduk. Ya, jom. Cerita wow. Ni. Sarah, kenal tak ni siapa? Kenal lah, of course. Lalu kat timeline siapa mamak ni. Yes, guys. Siapa yang belum mengenali, Isaac sila kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Izzat lah. Tapi saya lebih dikenali sebagai Isaac Osman. So saya buat YouTube makan-makan Isaac Osman lah nama YouTube tu. Yes. Isaac boleh tak dekat boleh. Macam jauh sangat. Isaac, yang mungkin penonton nak tahu, yang sangat-sangat mengenali Isaac lah sebab Isaac ada almost 347,000 370,000 subscribers guys dekat YouTube. Hebat. Isaac, boleh belanja sikit ah trademark. Trademark yang awal-awal tu. Come on. Ni kamera ni. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Cuba try. Aku dah tahu kalau kontrak aku tak disambungkan sebab dia ni lah. Isaac Osman. Okay, so Isaac, macam mana boleh jadi viral ni sampai semua orang tahu siapa Isaac? Yeah. Setelah Nelio pula. Oh, macam baru-baru ni pun viral juga kan, bukan Isaac? Besar anggur tu. Sebenarnya, saya buat video ni, video YouTube ni memang saya sajalah. Kiranya hobi macam suka-suka je. Kemudian saya pun tak tahu macam mana salah satu video tu ada yang meletup lah. Rasanya antaranya video makan pedas, kemudian ada makan anggur anggur mahal. So itu antara video yang viral lah kot. Jadi mulai video tu lah orang mula mengenali saya tu. Tapi best lah konsep Isaac ni. Ni dia beza kan? Anggur mahal dengan anggur yang murah. Yeah. Kalau macam aku, anggur murah kan, Sarah? Anggur murah. Memang rasa beza. Macam mana Isaac ni dapatkan? Jauh beza. Jauh beza. Manis semua tu kan? Ya. So macam setiap kali kan kalau buat video kan Isaac, macam mana dapat idea, okay, hari ni nak makan ni, hari ni nak makan ni? Pertama sekali memang saya ada buat research sikit lah. Sekiranya kita cuba nak bagi yang terbaik sebab kita nak tarik audience. So, audience tu cara kita nak tarik dia kena something yang unik. And then audience Malaysia ni sebenarnya suka sangat tengok makanan pedas. So itu antara cara dia lah. Tapi best lah. Tapi sorry Isaac, saya nak tanya satu soalan. Isaac memang terkenal dengan makan ni makan tu, tetapi badan still maintain. So kongsikan rahsia please. Macam ni tu? Sebenarnya makan tu dia macam matematik tau. Kiranya kalau makanan tu macam let's say lah satu kali saya makan tu 4000 kalori, maknanya sebelum saya makan tu saya dah offset kalori itulah. Dia macam tu je. So memang Isaac betul-betul particular main kalori. Sebab yalah kita bukannya nak buat video semata-mata kan, kita pun nak hidup juga kan. Jadi kena balance lah cerita dia. Ya Allah, so ini senang ni. Isaac makan sampai habis kan? Ya, ni habis. Macam mana? Tak muak ke? Muak tu memang muak lah, tapi yalah sebab kita memang set target dan saya pun before shoot pun dah rasa okey ini boleh habis. Walaupun tak pernah makan sebanyak itulah tapi kita agak-agak okey boleh habis dan bolehlah. Tapi kan Isaac kan macam mana macam yalah ramai orang tahu YouTube ni biasa orang buat prank lah apa kan, tapi apa yang buatkan Isaac nak buat mengenai makanan? Yalah kita kena keluar bajet sendiri nak beli makan apa semua macam mana? Bukannya murah juga makanan. Rasanya sebab mungkin kalau video makanan ni bagi saya macam mudah sikit kot sebab ada banyak makanan dan setiap hari pun orang makan dan semua orang pun akan makan dan semua orang pun suka makan, jadi mungkin sebab itulah. Saya setuju, semua orang suka makan. Tapi kan ada juga kalau kita makan-makan kan, kalau ada tak yang Zai rasa tak sedap, Zai akan honest ke? Memang kalau makanan tu tak sedap memang saya akan cakap tak sedap lah. Tapi kiranya kita cuba cakap cara elok lah sebab still benda tu pun rezeki dan kita pun decide nak makan dan akan cuba habiskan lah. Yang sponsor, yang sponsor. Yang sponsor tu kita tukar sikit ayat dia. Sikit. Tapi itu semua pendapat masing-masing lah kan. Tapi ada tak, walaupun sebenarnya kita tengok it's just a simple video Isaac makan, tapi ada juga yang mengambil peluang ni untuk kritik juga. So, macam mana Isaac face criticism ni? Kita cuba ambil yang positif lah. Dia sebenarnya bila kita berdepan dengan internet ni, benda yang tak ada sempadan ni, kita kena sentiasa terbuka lah. Kiranya kalau kita sikit-sikit nak terasa ke apa, benda yang better kita state off lah. Tak boleh nak touching-touching lah. Isaac pernah overweight tak?
pernah sengaja overweight. Sengaja? Sebab? Sebab ada satu masa tu apa saya nak masuk kategori berbasikal yang heavyweight. Oh, main basikal juga. Jadi untuk masuk kategori tu kena berat 90 kilogram ke atas dan nak masuk tu saja makan banyak-banyak nak bagi masuk kategori tu. Nampak? Wow. Adakah ini rahsia Aizat Osman guys? Dia makan banyak pun tapi ini rahsia dia untuk kekal. Mahal tu dia punya roda basikal tu kan? So memang ini adalah hobi Aizat selain makanlah. Dan baru-baru ni tunda juga sebab dia berbasikal dari sini sampai ke Singapura. Betul? Ya, betul. Sini tu KL ke apa? Putrajaya Singapura. Oh. Berapa lama tu? 44 jam. 44 jam. Ada geng-geng. Berapa kalori terbakar? 17,000. 17,000. Tapi, sebelum ni kalau Sarah nak tahu, tak tahulah sampai sekarang ataupun tidak. Isaac dia buat makan-makan punya ni kan. Dia punya favorite makan still tempe, masih tempe lagi. Tempe. Boleh lah. Still lah, boleh lah. Kalau tempe tu you prefer masak apa? Goreng ah. And then maybe sambal lah. Sambal. Okey. Tapi kita simply bukan nak ajak Isaac je. Kita pun ada challenge nak buat sama-sama. Mari. Buat challenge. So, kita nak buat challenge apa hari ni? Kita nak buat ASMR boleh tak? Boleh. Dengan Isaac. Alah. Serius lah. So kita ada cakap apa? Jom kita ke set A. Mari. Sarah suka ni. Ngam-ngam Sarah lapar ni. Kita tanya yang pakar. Kita tanya yang belakang. Kita tanya yang belakang ni. Jom. So ni semua untuk Isaac saja ke untuk kita? Ya, kita kongsi-kongsilah. Ya ke? Bukan untuk Isaac je ke? Okey, so sekarang ni kita ada hashtag #OnePakuChallenge. Kita nak challenge Isaac untuk makan semua ni. Boleh tak? Tapi Isaac kan nak tahu juga mungkin ada yang penonton-penonton buat komitian yang tak tahu apa tu ASMR. Cara nak buat dia macam mana? ASMR tu biasanya dia cuba enhance bunyi kita makan tu. Kiranya kunyah-kunyah telan. So ASMR tu dia lebih menekankan kepada benda tu. Jadi untuk menaikkan deria pendengar sebab ada certain people yang dia suka benda tu. Betul. Dia tenang, dia rasa lapar. Rasa tenang. Tapi saya tengok macam setengah oranglah, sesetengah oranglah. Tak okay. Semua. Okay. Alright, so are you ready for the challenge? Ya. Yeah. Okay, let's do it. In 5 seconds. 4 3, 2, 1. Get it! Tereng. Nak tunggu. So, kita boleh bercakap tak ASMR ni? Tengok tu. Kamera ni. Mana? Banyak kamera. Gitu. Okay. You can do it. Lepas ni... Nak kena naik basikal pergi ke Penang pula eh. Nak bakar kalori. Betul, serius lah kita nak buat Isaac habiskan ni. Saya pelik ah. Saya rasa kita kena berbincang dengan producer lepas ni. Ha? Kenapa saya tak diberi untuk buat challenge ni? Rasa Isaac boleh habiskan tak? Sedap ni weh. Macam mana Isaac? Tak apa. Mana boleh. Ini challenge untuk awak. So kita akan bagi berapa lama Isaac? Kita nak tengok. Hui, bukan senang nak bagi YouTuber tersohor untuk makan dekat set kita ni. Betul. Untuk hasilkan sebuah video, it really needs an effort tau. Effort. Menyesal. Comelnya ye. Ada makan breakfast tak? Ada makan breakfast? Tak ada. Okey, so memang khas. Kau jangan ajak orang berborak boleh tak? Dia tengah makan. Sorry. Alright, guys. Guys, sementara korang tengah tengok ni, apa kata komen? Komen. Mana tu? Lagi. Silakan. Okey, satu. Dalam masa beberapa saat saja dia dapat habiskan satu. So sekarang ni kita tengok dalam masa beberapa minit berapa Wan Paku dia boleh makan. Dia rasa menyesal pula datang pula. Dia kena seksa. Jangan pula tak datang lepas ni. Okey. Sedar tak? Okey. Ya, sebenarnya kita bukanlah nak bagi dia habis sangat pun. Kita nak tunjukkan macam mana Isaac ni. Macam mana dia makan dengan tenang? Macam mana dia boleh habiskan dalam satu hari untuk makan benda-benda macam ni? Tapi kan tadi Sarah dengan Zem cakap-cakap, dia tak kisah. Dia still dia fokus makan. Dengan makanan dia. Dia punya committed. Tapi hebat tau. Apa tu Isaac ni, pada tahun 2018, dia punya subscriber masih 1,000 sebenarnya. Oh, serius? Sekarang dah 370,000 lebih. Okay. Sedap okay. Tak? Okay, dah. Dah Isaac. Okay, dah. Tak habis. Weh, kesian pula tengok. Okay.
okey. Sah, sebenarnya wap aku ni tebal sebenarnya, tapi dia boleh habis. Satu set. Ni. Wow. Bagi air. Nak air tak? Boleh. Okey, boleh. Terus boleh. Alright guys, cuba you guys buat sana juga. Mm-hmm. Post kat Instagram, kat Twitter ke? Tag kami hashtag Borak Komitian TV3. Kita nak tengok juga penonton-penonton Borak Komitian yang comel-comel ni makan. Alright, Isaac. Yeah. Tips dia macam mana sebenarnya? Macam you boleh makan dengan tenang, relax. Dia satu benda tentang video makan ni. Kita nak buat video makan, kita kena cuba jadikan cara makan tu menariklah. Betul. Kalau cara makan pun macam apa terlalu gelojoh ke atau bersepah, dan mestilah orang tak suka tengok kan. Jadi kita cuba bagi nampak macam menariklah untuk orang tengok. Kita bunyi. One question. Ha. Kalau kita tengok orang macam kita tengok biasa, tapi bila tengok Isaac ni, bila kita makan, dia rasa macam nak juga makan, rasa berselera. Ada tak tips-tips? Tips dia makan bila lapar. Sebab saya ada tengok orang buat video, dia tak lapar pun, dia juga buat video sebab dia perlu buat video. Jadi macam saya, before makan tu kadang-kadang saya dah bersenam. Jadi and then kadang-kadang tak makan. Jadi bila dah sampai waktu shoot tu memang betul-betul lapar, betul-betul nak makan, dan maybe sebab itulah nampak lebih genuine lah dia punya video. Okey, faham. Alright, so bagi anda yang tertanya-tanya adakah Isaac mampu untuk habiskan one paku ni, anda kena check out Instagram Isaac Osman TV. Macam mana tadi? Isaac Osman TV. Ya, dia cerita juga Isaac Osman nanti akan feature dengan Zack American juga dalam satu episod, betul? Come on. Dah sendu, berkarat dah dia tu. Alright, terima kasih Isaac. Terima kasih. Alright, kalau you guys nak tengok berapa lama Isaac boleh habis rumah paku ni, jangan lupa macam tadi, Isaac Osman TV. Follow Instagram dia. Alright guys, kita berehat dulu. Kita nak makan sama dengan Isaac. Telan-telan lah video. Macam sedap pula. Kembali lepas ni, rehat dulu. Borak Kopitiam. Memang... Silent set one time. Borak Kopitiam. Hey. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Ku teringat zaman kegemilangan, zaman bila masa muda semua sudah kotorkan tangan. Rasa sudah besar tapi cetek akal fikiran, meletakkan masa depan pada kemungkinan. Ubat pahit daun hijau bilik berkilau, bila bulan mengambang semua mula meracau. Pedulikan kesan pada tubuh, badan dan nyawa. Nikmat dunia yang tidak berkekalan menjadi nadi utama kenyataannya. Ini semua permainan dunia. Ada yang terlepas, ada yang masih mencoba. Kesilapan menjadi pengajaran. Kenangan bukan penyesalan. Tapi ini aku nak bagi satu pesanan. Jangan jadi tawanan. Kalau ada niat, tolong lupakan. Bersama manapun masalah hidup, bersyukurlah jantung masih lagi derah berdegup. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Setelah ku sedar semuanya sama, biarpun di kampung atau di desa. Kelemahan jiwa raga bila berdepan dengan penyelesaian yang hanya untuk sementara. Ku seakan tidak percaya sehingga segalanya berlaku di depan mata. Bila badan kau rebah, ku resah. Semuanya berlaku dalam sekelip mata. Diberi sejengkal, kau mahukan sehasta. Lepas mulut harimau, masuk mulut buaya. Fikiran gelap, kau lupa diri kau siapa. Akal sejenak, badan sakit orang lain merana. Baik buruk rakanku, aku terima dikejar. Paku tiga bila terbitnya senja. Susah senang kita lalui bersama. Ku harap kita akan kekal sampai ketua. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan selamanya bersama.
Kita takkan selamanya bersama. Jadi peganglah aku punya kata-kata. Kita takkan selamanya bersama. Kita takkan bersama. Thank you, Mose. Ada hip hop salam lindu. Jangan, bro. Macam ni. Silakan. Silakan. Wow, Mohsen, itu lagu single awak sendiri? Itu single saya sendiri, saya produce sendiri yang akan dirilis malam ni. Wow! Pada pukul 8 di Silent Set punya YouTube channel. So ini eksklusif dibuat aku pertama kami dengar di mana kerjaya Mohsen kaki kanannya nampak dibuat aku pertama. Boleh kata macam tu tak? Boleh. Boleh eh? Minimum first lah. YouTube channel. Silent Set YouTube channel. Uh-huh. Silent Set Entertainment. Pukul 8 malam. Alright. Okay. So, guys, jadi selain pada Mohsen, kita ada Fahmi juga sebelah saya ni. Fahmi. You guys ni duo ke macam mana? Kita orang solo. Solo. Tapi kita orang dalam satu label yang sama. Uh-huh. Itu Silent Set. Dan tapi kita orang ada juga kolektif dalam label tu. Uh-huh. Yang dikenali sebagai Boom Bap Heroes. Uh-huh. Tapi gerak tu solo lah. Betul. Fahmi ni saja simpan suara rasanya ni sebab ada magic di sini. Ha. Tak dengar tadi. Tak apa. It's okay. Boleh tak apa kita tadi tu practice sekali lagi. Okey, ha tadi apa tadi Fahmi cakap tadi? Fahmi dengan Mohsen. Okey, kita orang solo. Kita orang bukan duo. Tapi kita dalam satu label yang sama lah. Iaitu Silent Set lah. Tapi dalam Silent Set tu kita ada kolektif juga. Iaitu Boom Bap Heroes. So dalam so kiranya kita individu lah, secara individu. Tapi you guys ada produce. Korang ada juga lagu berdua kan? So lagu Tak Relax itu yang latest korang kan? So bagaimana dengan penghasilan tu? Idea sama-sama ke atau bagaimana? Idea kita orang sama-sama lah. Betul. Dan kenapa memilih genre hip hop? Genre hip hop sebab memang it's the soul lah. Minat. Awak minat hip hop daripada umur berapa tahun? Saya memang dari kecil lah dah dengar lagu hip hop semua salah abang saya. Bukan dengar Raihan ke dulu? Macam mana? Cerita sejarah tu. Dulu tak silap ni Iman adalah. Bukan. Betul. Oh memang hip hop kecil lah. Betul. Tupac Shakur lah. Ke Biggie? Awak yang mana? West Coast, East Coast. Saya rasa saya dulu start dengan Eminem lah. Eminem lah. Oh, dia zaman Eminem bukan zaman Tupac Shakur lah. Saya dah 2000. Kalau Malaysia, SG Bank. Too Fat lah. Too Fat lah. Of course. Saya pun start dengan Too Fat. Malik Jofrizo. Betul. Macam Fahmi pula. Saya start tahun 2014. Awak umur berapa 2014 tu? Saya masa tu baru habis SPM. Baru habis. Masa muda lagi lah. Okay, terasa. So sekarang ni influence you siapa? Saya kalau macam dalam rap ni saya lebih gemar kepada karya-karya. Jangan cakap. Ada macam, juga orang kata kita punya studio ni ada hantu tapi tak nak percaya. Tiba-tiba bercakap dengan saka ke apa ni. Okey, teruskan Fahmi. Okey, kalau karya dalam music rap ni saya lebih minat karya Malik lah. Malik. Sebab dia punya lirik, dia punya lagu, susunan lirik dia kan. Minat lah saya. Okey, cakap pasal lirik-lirik tu, every song korang buat adalah korang punya lirik sendiri? Lirik sendiri. Betul, lirik sendiri. Betul, lirik sendiri. Dari segi pemilihan kata-kata tu, sebab sometimes ada orang yang memilih untuk selamba punya rap. Tapi korang punya lirik, saya dengar, dia ada betul-betul meaning. You have to listen to it. Betul. So, bagaimana pemilihan dari segi penulisan tu? Kalau macam saya, penulisan saya lebih kepada cara ultimate sampaikan dia punya penulisan nasihat dia yang lebih direct lah, yang tak adalah berkias sangat. Tapi kalau orang dengar sekali, oh dah faham. Tapi kalau Malik punya lirik kan, Sarah dengar dia sangat-sangat berkias tau. Ya, so kadang-kadang kita tak faham macam betul kata-kata bahasa dia. Mungkin dari segi Fahmi pula. Saya minat Malik sebab lagu-lagu saya pun saya lebih menekankan yang berkias lah. Guna mic. Okay. Saya lebih gemar yang berkias lah. Sebab saya pun jenis yang suka cari maksud-maksud yang baru apa semua. Dia bukan baru, dia maksud tu dah lama tapi orang tak pakai sangat kan. Betul. So minat saya macam tu lah. Okay, tapi latest single untuk Fahmi adalah Buana. Buana so, betul tulisan sendiri? Tulisan sendiri. Alright. Berapa lama masa ambil untuk menulis karya macam ni? Buana saya ambil dalam satu verse tu seminggu. Oh, yo. Ada dua verse. Satu verse seminggu. Ada dua verse.
sebab kita rasa kita saya teringin pula dengar lagu Buana yang disebab satu verse seminggu. Boleh tak silakan? Boleh. Okey. Okay. Alright. Jom Fahmi, Buana. Okay. Let's go. Tak sabar nak dengar ni. Okey. Alright. Okey, so sambil-sambil dia nak prepare tu, macam mana pula korang punya preparation? Ah, macam mana you nak bersaing dengan rapper-rapper yang ada sekarang? Bersaing? Bagi saya macam tak adalah nak bersaing sangat sebab rapper-rapper punya community kecil. So, kalau boleh naik sama-sama lah. Alright. Okey, naik sama-sama. Jom kita saksikan Fahmi dengan lagunya Buana. Silakan. Shout out to Silent Set. Hey, Borak Kopi Tiam. Shout out to MJ. Hey. Yeah. Hey. Malam aku rasa tinggi langit, takut untuk tunduk, hilang rasa tabik. Hati makin rapuh dan sarang otak sempit. Hati makin kotor dan nyawa tarik balik. Sedari didaksi, hidup di Buana. Selari paksi, bongkar tak ke mana. Dari kejatuhan baru kena diri hamba. Hidup mati kejatuhan, jangan tanya siapa. Aman dalam amanah yang penuh liku. Tempat sementara yang hujung kita tahu. Ego dicucung dalam berakar dalam hati. Naik menjadi sesaat penugam. Bokar janji, lalu ikrar janji. Berpijak tanah, dongak hidup tinggi. Alunan suara berjaya, jangan sangka emas. Alunan rupanya buat diri sendiri lemas. Yeah. Hey. Yeah. Jujung berintah hingga nafsunya terkulai. Lantar bertitah hingga maruah digadai. Dipaksa damai, dipaksa santai. Berkata pandai tapi tersadai. Bawa roda mau pintas jalan singkat. Lapan jalan tapi lupa ke arah kiblat. Salah cara tak kenal, hidup ini beradat. Kalah karya dikumal, waktu ini kan singkat. Buat apa berluang kau kan nanti tersungkur. Kegagalan diri tegur sama tiba dengkur. Yang syukur ku ukur masih kufur tak akur. Hingga nyawa akhir gugur ke kubur. Bertutur kata-kata kias. Ego ditanam jadi hiasan dihaskan. Rujuk kembali jika ada yang terlepas. Apa yang sudah ku bahas dan ku bahaskan. Hey, yeah. Shout out to MJ. Yeah. Malaysia Hustler. Hey. Yeah. Silent Set one time, peace. Oh, terima kasih Fahmi kerana menghiburkan kita dengan lagu Buana itu. Jadi sekarang kita berada di luar, seperti anda semua dapat lihat di hadapan kita ni ada makanan yang kenalah dengan kita punya segmen kali ni, Dapur Kalut. Tadi tahan-tahan Elio kan. So kali ini kita nak belajar. Okey. So kan ini episod kita belajar macam-macam. Kita tahu macam mana tips-tips perkahwinan. Kita dah kongsi macam mana nak buat makanan tu sedap. Yes. Kita dah layan lagu hip-hop. Yes. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat roti sandwich telur gebu. Yes. Tapi sebelum tu kita panggil Chef Haniza. Jadi sebelum tu kita nak panggil kat dia ke kita pergi sana, Sarah? Kita pergi sana? Okey, kita pergi sinilah. Okay, kita pergi sinilah. Kan, sebab nampak ada makanan kat sinilah cantik. Okey, jadi hari ni, Chef. Yes, saya. Sandwich telur gebu tadi, eh? Yes. Okey. Dengan cerita Zack. Orang nak letak nama gebu pun tak kisahlah. Saya pun tak tahu nama apa. Okey, so sekarang ni kena dengan cerita Z dengan Sarah kena bertanding eh? Kena bertanding, kena challenge lah. Kena challenge? Okey, tapi buat ni. Sebelum nak challenge tu, kita kena tahu lah apa yang kita nak buat. Sarah, awak macam ada muka confident ni, bahaya pun. Kena rasa dululah. Rasa, boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, rasa and then kita mulakan challenge, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu rasa dia macam mana pun kita buat challenge. Okey, so ada roti. Roti. Telur. Tiba-tiba okay. Macam nervous. Nampak gebu. Macam Zack tak gebu dia? Ha. Gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang buka tengok apa dalam dia. Wow. Apa itu? Nyonya mongeng ni.
Hmm, okay. So? Dia ada rasa cheese. Apa? Dalam ni ada cheese. Aha. Carrot, confirm. Aha. A bit of sugar, ada sugar. Mentega, mentega, butter. Aha. Butter, ya. Yeah. Hmm. Okay. Itu je kot. Itu je kot. Pepper. Salt. Salt, of course. The seasoning. Seasoning, of course. Okay. Tapi je lah, telur dia ni macam cair dalam mulut. Telur dia gebu, eh? Tembam telur dia. Macam mana chef boleh jadi kembangkan telur ni? Telur ni ada campur susu sikit tak? Susu biasa je, full cream milk aja. Oh. Ah. Tak, susu dalam dah campur dah dengan telur tu kan? Oh. Dia dah campur full cream milk aja. Nak senang nak lagi faham, boleh tak kalau chef ajar kita sikit-sikit, kita buat challenge. Okey. Okay. So sekarang ni kita nak challenge ke kita nak chef ajar kita dulu. Terpulang. Kita boleh ajar dulu, kita boleh buat challenge juga dulu. Rasanya challenge dulu ah. Kan challenge dulu, challenge dulu. Ini panas. Okey. So sekarang kita boleh start sekarang? Boleh? Kita buka api jap. Dah buka tak sana tu? Ha? Buka tak sana tu? Jap eh. Okey. Okey, so kita terus buatlah. Kita terus. Saya ada problem buka api. Maknanya saya dah kalah kat situ. Alright, so minyak dah dia kena kick dah. Minyak dah ada. Perlahankan sikit, jangan besar sangat. Telur ni. Okey guys, apa yang anda saksikan adalah sebuah sejarah yang akan dilakarkan di mana Zack akan bertanding ni dengan Sarah. Ni jangan sebut telur. Ah. One, two, three. Okey. Dua-dua boleh berperan. Okey, so Zack letak dulu. Tinggalkan Sarah sikit. Okey, let's start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah. So ini dah, yang ni dah season ke belum kak dia punya telur ni? Dah season dah. Okey. Okey. Sebenarnya Zack tersalah benda tadi. Boleh tak Sarah nak masukkan sini? Okey. So Sarah start dengan telur dulu. Zack start dengan Sarah start dengan roti. Zack start dengan telur. Okey. Boleh. So Sarah suka roti yang macam ada hangus-hangus sikit. Crunchy-crunchy sikit ada dia rasa. Okey. Orang ada dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, okey. Kenapa saya letak telur dulu? Sebab saya nak ketepikan. Sebab saya nak pakai telur. Panas. So, bagi masa untuk dia masak. Alright, guys. Apa yang penting untuk you guys? Penyakit lupa, ya. Kalau masak ni, apa yang penting untuk you guys? Adakah rasa dia? Adakah tekstur dia? Sekejap, dia memang rasa macam tu butter. Of course. Are you sure? Ada sebab. Kita tengok orang masak lepas roti. Okay. So, Sarah dah buat roti. So, sekarang ni Sarah pula. Okay. Can I start with this first? Okay, boleh. So, I put butter. Mm-hmm. Kenapa tak keluar ni? Guna sudu. Okay. So, start with butter. Sebab Sarah suka butter ni. Dia mesti guna salted butter. So, ni salted butter kan? So, lepas tu baru Sarah masuk telur supaya dia macam rasa masin-masin sikit. Okey. Lepas tu Sarah buat apa tu Sarah? Ambil Sarah confident betul awak ni. Saya suka. Confidence is the key, people. And then dia dah jadi macam lepas tu Sarah masuk cheese. Wow. Alright. Jadilah. Kenapa Sarah rasa macam jadi scrambled egg dah? Why? Sarah jadi macam scrambled egg everybody. Sabar. Benda ni sini tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok. Tengok. Kita perlukan kesabaran. Kerana Jap. Ni dah jadi macam challenge lain dah ni. Tak, kita benda tu risau. It's not because of that. Sarah memang suka makan scrambled egg. Sebab, guys. Kembali. Sarah memang suka makan scrambled egg. Alright. You see that? I think I need more butter. You see how I need? It's like that. You see? Sudah scramble egg, tapi apa? Sarah boleh makan. Sarah jalan. Dia bukan apa, Chef. Sarah nak makan kelainan sikit. Okey, boleh. Apa yang Sarah nampak tu, Sarah jadikan cara Sarah sendiri. Okey, boleh je. Lepas tu Sarah suka sayur, so Sarah nak masuk sayur yang banyak. Okay. So, that's how you do it. Okay, you keluarkan sikit, nak bagi the temperature. Suang-suang pukul, Pak. Boleh-boleh sikit, and then you put back. Dekat atas dapur. Let's get it! So, awak akan ada dia punya flavor. Macam ni. Okey? Dan sebelum itu,
Okay. To be honest, Sarah rasa Sarah punya telur lagi sedap bau dia. Okay, bau to dia. To be honest, okay, sabar, walaupun sabar, dari segi visual, you see. Tak nampak cantik. Mac, come on, Mac, that's beautiful, Mac. You say that's beautiful. Kalau kita tak kepi dulu. No, it's not about that. Okay. It's about. And then what you do is you ambil the butter. Okay. Okay, kenapa Zed buat telur dulu? Kenapa? Because I want the rich flavor of the telur, okay, dekat tu. Kita dah biasa buat macam ni kat rumah. Okay. Okay? Everything put on top. You see. Apa-apa pun kalau you guys nak pegang, ni nak pegang the roti, make sure you pakai glove. Because kalau tak nanti akan rasa bacin-bacin. Ni ada lagi satu roti ni. Gelak kau pakai ni. Cepat, orang tadi balik. Ni. Ni dah on lah. Oh, tak on. Okey, chef. Kalau mengikut chef punya perangkaraan lah sekarang kan, chef rasa siapa yang mempunyai masa depan yang cerah dengan membuat roti ni? Ini kena rasa dulu ni. Rasa-rasa lah, chef. Tengok muka. Chef relax. Dia tak boleh. Okay. The thing about makanan, it's not about visual. It's about the taste and the smell. Okay. Guys, cuba komen apa yang rasa. Tengok. Sometimes you see the structure ni. Ini bukan hangit. Ini this is the garing-garing part. You know, the garing-garing part. Bila you makan kerak. The garing-garing part. I also can make the garing-garing part lah. Okay. Alright. So kepada anda yang rasanya hashtag Team Zack ataupun hashtag Team Sarah, kita dah tahu result dia. Ada result dia. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Hashtag Team Sarah. Okay. Cepat komen sekarang. Komen. Okay. Jangan ke mana-mana, okay? Sabar. This is how you do it. Sarah, yes. Zed punya ni terpecah. That's what I said. Tadi, Tosan cakap. Jadikan cerita sang anak dan sang kura-kura sebagai pengajaran. Tadi dia all out confident. Kita relax. Tengok hasilnya. Ini hasil Sarah. Dan itu hasil apa tu? Astaghfirullahaladzim. Hey, you very the... What the? Diva? Excuse me. Sabar. Now wait, we're talking about gebu punya telur. Okay? Oh, definition baru. Worse, Zack. Definition baru. Gebu telur gebu. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah tahu dah siapa pemenang dia, tak payahlah kita nak buang masa ya. Yalah, sabar. Okeylah, kita bagi chef Hadiza sementara saya tengah letak sos ni, chef Hadiza boleh komen sikitlah apa plate yang telah Sarah. Plate telah Sarah buat Sekejap Mana? Kenapa you nak tiru design I? Mana dia? Tadi you tak letak sos pun. I buat TV 3 kot. Alamak. Ni apa kau tak letak ni? Ni apa benda? Itu mayonis. Okey, jap. Sebenarnya Sarah ingatkan senang tau. Alah, setakat sandwich telur gebu takkanlah tak boleh buat. Ya Allah, rupanya susah eh. Okey. Kita compare. Ini yang chef buat Sempurna. Dia. Gebu, gebas, putih. Macam samalah. Ini Sarah macam beli. Sama. Adalah. Hancur lah sikit. Hancur tapi ada orang kata ada harapan lah. Okay. Ini Sarah punya. Okay. Kita compare. Sarah bawa Ini chef punya. Okay. Ini chef punya Ini abang sulung. Abang sulung pada roti ni. Ya Allah. Tapi tak serius, Zack. Tadi Sarah kan Zack boleh menang lah. Ya Sarah Allah. Dah takut dah. Guys. Awak cakap pasal telur gebu. Ini telur hancur ni telur lagi rumah pada mak bapak dia tentu lah. Excuse me, I like it burn. Okay? You like it burn. I like it this way. Okay. Bukan perempuan suka bad boy. Tiba-tiba tak sini. What? Okay, chef try. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa macam terlebih cheese. Tak apa, Syed dah. I like you it. You don't have to komen apa-apa. Okay. Huh? Wow, tiba-tiba. Tiba-tiba bidadari lalu sebelah. Okay. Lalu. Not bad, right? Not bad, right? Sabar. Tak, dia punya panjang sikit. Saya rasa potong markah sebab tadi, chef makan tadi terjuntai sayur. So, awak telah memalukan dia di televisyen.
Bukan. Sarah kan suka nak healthy. So, dia letak sayur banyak. Okay. You talk too much, Sarah. Go. Go. You talk too much. Okay. Okay, chef. Ini, this is called... okay, kenapa macam ini? Sebab tadi saya mengalami insiden sikit di mana telur ini pecah. Saya tak nak kata, saya kata telur ini pecah. Tapi, dia punya konsep itu adalah gebu, chef. Okay. Jadi inilah segebu-gebunya yang saya boleh bagi. Segebu-gebunya. Chef angkat pisau tu saya takut dia ingat chef nak cocok saya. Okay. Nak potong bersusah ni gebu. Okay, ini bukan gebu. Chef jangan risau. You see the flavor, you know. Kemungkinan mungkin macam tak berapa menarik. But the flavor. Okay, chef. Silakan. Okay, sebab kena potong ni. Okay. Go, chef. Yang penting gebu and the flavor. First of all, guys, look at that. Look at guy. Tarik. Oh, you see the golden yellow there? You see? Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada bagi ampau apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Si, tunjuk chef, tunjuk dekat kamera tu, gebu tu. Ha. Gebu, dua-dua gebu. Siapa tak? Dua-dua gebu. Dua-dua gebu. Ah, dengar tu, dua-dua gebu eh, bukan satu hancur satu bulat. Satu hancur satu bulat. Tapi dua-dua gebu. Okey, so macam mana chef? Chef. Kita tengok guys. Hari ni menentukan sama ada Zack sambung kontrak ataupun tidak. Mari kita lihat. Jadi gabu. Okey, sebelah kiri ni kita ada Zack. Berikan punya. Berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Okey. Okay. Di sebelah kanan kita ada Sarah Yusof punya. Juga berikan tepukan. Okey. Okey, sekarang ni macam mana chef? Kita okey, pandang belakang. Sarah, Zack, pandang belakang. Sarah pandang belakang. Sarah. Siapa nak pandang belakang? Dia tahu tiba penerbit bayar ke suruh cakap kau. Tak adalah. Okey. Okay. Ada pada tepi. Okey, pada tepi. Okey, pada tepi. Okey. Okey, chef. Okey, ni telur dia hancur kan? Dia gebu. Scramble, chef. Diam, diam. Scramble lah. Okey, cheese ada, semua ada. Okey. Tapi dia punya roti ni lembut sikit. Sebab ini keras sikit, tak? Dia tak pakai butter. Dia kurang masa, ya, chef. Kurang masa. Kalau lebih masa, okey. Okey, okay. 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 Yang ini, telur bulat. Lepas tu, tak ada kata-kata, chef. Tak ada kata-kata, chef. Diam. Okay. Diam. Telur tu kena masak sikitlah lagi. Sebab dia tak gebu sangat. Sebab dia kalau gebu dia masak dia macam ni, betul tak? Dia naik sikitlah. Masuk balik, kontrak tak sambung. Tapi dua-dua okey. Ada apa ni? Ada kelebihan, ada kekurangan dia. Ada kelebihan, ada kekurangan dia. Sarah diam, chef. Ada ke? Tak ada. No. Okey, so senanglah siapa menang. Telur paling gebu menang kat siapa? Telur, kalau telur paling gebu lah. Taklah main gebu, dia mesti perfect in everywhere. Okeylah, semua. All in. Juara. All in lah. Juara, eh. Oh, duhai. Nak kena pergi juara. Tengok Sarah. Kalau pada saya, Sarah lah. Siapa, Zack? Cuba lagi. You see, the talent. You cannot challenge lah. Setakat ni, dua minggu berturut-turut Sarah menang challenge. Mendayu. 2020 is my year, okay? Alright. Okay, so kita dah tahu Sarah pemenang, Sarah ada potensi. Dan soalan seterusnya, sebenarnya macam mana nak buat, chef? Sebenarnya, senang aja, okay? Guna yang itu lah, jangan tunjuk ni. Tunjuk turun bawah. Okay. Ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Dia tak susah. Dia cuma kena kontrol sikit aja. Okey, chef. Come on, chef. Let's do it. Kita ada 5 minit je. Okey. Api pun jangan besar sangat. Oh, kontrol api. Api jangan besar sangat. Sangat. Kalau kuat sangat jadi macam Sarah, scramble egg. Tak apa, Sarah. Sebab dia tepi-tepi dia tu terbakar kan? Okay, tengah dia tu tak masak. Minyak sikit aja. Sikit je. Dia tak semua sikit-sikit, tak ada banyak. Satu sentuh aja, rasa-rasa aja kat situ. Okey. Chef nak apa? Sarah boleh tolong apa dia? Nak ambil telur lagi sebab telurnya dah nak habis dah. Tak cukup. Mana rahsia dia untuk dapat telur yang gebu tu? So telur ni dah masuk pepper, salt. Dah masuk pepper, masuk susu semua, salt, pepper lah. Situ je. Tu rupanya. Sikit je tapi dia kena cepat juga tak? Faham. Sebab lepas tu campur dengan ni. Campur atas dia lah macam Zack buat tadi. Wow. Okey, campur je atas dia. Biarkan dia masak. Okey, so tadi dah sediakan telur ni berapa lama untuk kita pukul sebenarnya? Sekejap aja macam kita pukul dalam 2-3 minit aja. Okay. Jangan pukul lama-lama sebab kalau dia berkembang dia bukan sebab telur, kembang dia sebab veggie kat atas ni. Veggie tu. Kembang dia sebab sayur dia tu. Patutlah. So kalau Sarah letak sayur banyak,
lagi gemang dia. Kalau salah letak sayur sikit, telur banyak tu pecahlah tu. Okey, jadi lepas kalau tu, telur untuk macam ni berapa biji telur? Satu biji ke dua biji, satu setengah lah. Satu setengah ke macam tu, dua biji itulah. Tak banyak, jangan banyak-banyak. Okay, ada orang cemburu pemenang juara. Okey, selepas okay. tu terus dia sekejap je lah. Sekejap je tak boleh. Dia tak boleh lama-lama ke tak? Oh, okey, jadi penonton semua tahu dia membuatkan telur tu gebu adalah sayur tu. Lagi sayur banyak dia letak lagi gebu saya. Gebulah telur tu. Maknanya kalau you nak letak sayur, nak letak carrot ke apa ke tak kisahlah. Ini supaya dia crunchy sebenarnya. Oh, jangan tiba-tiba letak petai kat situ memang aku tak tahu lah nak kata apa. Itu lain dah cerita. Okey. Okey, sebab tadi chef juga sebut kita letak susu. So kita tahu telur satu ke dua biji. Kalau dari segi kuantiti telur, berapa? Kuantiti telur dalam dua biji jelah. Dua biji je telur pula. Susu. Susu tu dalam dua tablespoon je. Oh. Dua tablespoon je. Sarah Eka satu gelas. Hai, banyak. Tak sikit aja. Satu gelas tu kau minum. Masak pun tak sikit gelas buat apa. Sikit je. Jangan telur apa ni banyak sangat. Okey. So, sebab ini dia itu kan square kan saya buat kan. Jadinya you kena lipat sikitlah. Cantik sikit. Jadi dia lagi gebulah. Oh, itu dia punya tip. Ini tapi okay, honestly lah, tadi you almost did it lah, Zack. Jojo ni tiba-tiba macam tak biasa. You did great as well. You did great as well. Propa. Dia gebur sikit kan? Oh, tutup, slowkan sikit. Slowkan sikit api dia sebab belakang ni hancur. Jadi yang atas ni tak masak lagi. Oh, so adakah tadi yang Sarah hancur tu sebab dia punya minyak, dia punya gas terlalu kuat ke apa? Kan tadi dah gas apa? Kuat. Dah baik-baik. Dah pun tak tanya, serius. Tak, sebab tak... Kau tengok dia terbalik tu. Balik pun sekejap dia tu. Ada sound effect tu. Okey. Alright. Sekejap je ni. Tak boleh lama-lama. Ini kalau kena sama belacan ni. Sarah kan ada extra skill tu. Rupanya begitu ringkas. Begitu ringkas saja sayur dia. Tapi sebab dah biasa. Tangan dia okay. dah. Tengok. Okay. Taklah tangan dia. Ni telur dia je part. Okay? Telur part dia. Sekarang ni roti part dia. Ambilkan ada glove lagi tak, Sarah? Ambilkan roti. Nak roti? Sarah boleh? Glove dengan roti. Ya. Glove dengan roti. Glove dia. Ni. Okey. Sorry. Glove dengan roti. Right. Mana glove? Ni dia. Okey. Nampak tak? Sekarang ni guys, mungkin anda semua dekat rumah mungkin tak tahu macam mana nak buat telur sebelum ni, kan? Tapi kan ni kau tahu buat telur macam ni. Kalau ini kalau Japanese punya kan, dia memang dah ada pan yang square kan? Lagi senang. Kan kalau nak senang beli pan yang empat segi tu. Yang empat segi itulah. Kita tak ada empat segi. Kita pakai guna tu. Okey, roti dia memang kena sapu butter tak? Alah, lupa letak sini. Tu. Sepatutnya tadi letak, lupa. Sarah letak butter dekat telur. Rasa-rasa juga. Okey. So, Chef, mungkin ada juga yang nak tahu lebih lanjut. Ada nak tahu Instagram Chef boleh tak Chef kongsikan? Okey, boleh. Instagram saya Nizas Creation. And services. Alright. Okay guys, jadi kalau you guys nak tengok dia punya result macam mana Chef Niza kita punya telur gebu ni, you guys boleh terus tengok di Instagram Chef Niza ni sendiri. Tapi sama-sama tu kita relax dulu, kita kembali lagi macam biasa esok dengan Ahad pun masih ada lagi buat kopitiam. Jadi terima kasih guys, minta maaf kalau salah dan silap. Jumpa lagi seperti biasa. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Mohon kami, hiburkan kami. Buat kopitiam. Silakan. Yeah. Salad set. Malaysian Hustler. Tak relax bro, korang tak relax. 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 Tak tahan lu nak bis, wah ketuk pintu like Jais. Lu syahdu, wah puitis. Lu mati tak sadis. Lagak kaya, dompet. Baru serangkap dah kata retis. Salah jalan ni kau cara ISIS. Taklah parlimen nanya cipta krisis. Hold on. Aku baru nak turn on. Gua baru merangkak. Tapi cara ku ju on. Aku run on this track. Korang kena distract. Aku ada mindset. Kira kau ku reset. Gua lain cara. Lain tak suka klise. Boss lu legit. Main tak ada pelincir. Lagu tak enak. So gua tambah cheese. Tak ada game. Hand side, gua cuma peace. Tak relax bro, korang tak relax. 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 Yeah. Tak relax bro, korang tak relax. Apa aku buat
semua korang pandang slack. Aku cuma buat lagu back to back. So you're the ish, ha? Huh? Tai kami back. 6 kali aku jatuh bangun lagi tinggi. Gerakan aku macam nombor 8 infinity. Double O agent up in this vicinity. Zero mesin untuk yang tak sedar diri. Kerap ada affiliate, jadi aku bukan cakap kosong. Minda aku dah penuh isi macam kelongsong. Bukan reality tapi kena tabir. Ada kena jaga kalau tak bijak terbalik. Wah, lain cara, lain tak suka cliche. Bars lu lecet, main tak ada pelinci. Lagu tak enak, so buat tambah cheese. Tak ada gang hand sign, buat cuma peace. Tak relax bro, korang tak Tari lag, bro, korang tari lag. Tari lag,